Halo, selamat datang di Askolil Channel, channelnya gamer Indonesia. Oke, kita akan kembali menggunakan hero mage yang sangat OP ini ya, yaitu Cyclops. Seperti apa ke OP-annya? Sebelum itu, teman-teman bisa lebih dulu untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, kita sudah ambil ke midline ya. Seperti biasa, kita akan ambil midline, dan cara farmingnya sudah seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu ada di pojok kanan atas itu ya. Itu ada tulisan, itu bisa langsung diklik saja. Oke, kita ambil ke sini monsternya. Untuk Cyclops ini ya, sebenarnya Cyclops ini adalah saya rekomendasikan atau saya nobatkan sebagai hero mage paling OP ya untuk saat ini. Kita akan tunjukkan, di situ lawannya ada 3 mage atau 4 mage ya komposisi timnya, saya tadi agak lupa. Jadi kita akan tunjukkan siapa yang paling hebat di sini. Ada berapa ini? Berarti total bersama Cyclops ada sekitar 4 mage ya. Siapa yang paling kuat mage di sini? Kita akan tunjukkan bahwa Cyclops adalah hero yang paling OP, yaitu rajanya mage di Land of Dawn atau alias Mobile Legend. Kita coba ngegeng situ, sebenarnya tidak ada ya. Kita balik lagi, kita coba farming aja di midline. Oke, kita tembakkan aja skill satunya. Bagi teman-teman yang belajar Cyclops ya, kita sama-sama belajar, yaitu bahwa Cyclops ini sebenarnya apabila kalau mau menggunakan skill, kalau mau menggunakan skill itu sebisa mungkin jangan panik. Jadi usahakan skillnya itu mengenai lawan atau mengenai minion lah paling tidak, karena skill ini bisa untuk menjadikan skill pasifnya Cyclops itu muncul. Oke, kita sekarat ya. Dan skill-skill pasif Cyclops ataupun skill-skillnya Cyclops itu sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya, di situ sudah lebih komplit, sudah saya kasih keterangan juga biar lebih mudah dipahami dalam videonya. Silahkan cek saja di video playlist, yaitu hero Cyclops. Oke, kita ambil aja. Di situ sepertinya ada war ya, tapi sepertinya susah untuk ngegeng ke sana, Argusnya terlalu offset itu. Kita ambil aja sini Pokemon air, Argusnya meninggal ya. Kita coba bantu Sun biar bisa kabur. Sudah kabur. Kita ultinya ampas ya, harusnya ke Herli, malah kita ulti ke situ. Oke, ternyata kita malah yang di take down ya, Cyclops-nya ampas kali ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita bandingkan, di situ ada Harith, ada Harley, ada Odette. Siapa mage yang paling OP di sini? Tentu saja Cyclops. Oke, kita harusnya dapat minion mid ya. Lumayan dapat gold di sini. Itu lawannya mau ambil turtle ya. Kita coba. Waduh, kita malah ngeultinya ke monster. Padahal barusan saya sudah menjelaskan bahwa sebisa mungkin jangan panik. Malah saya sendiri yang panik. Waduh, gimana ini? Oke, tenang. Tenang, kita akan lanjut. Oke, ternyata turtle didapatkan oleh Harith. Yang atas tidak ada yang jaga, tim kita ngumpul di tengah. Oke, sepertinya kita dapat blue buff ya, tapi tidak bisa.
Cyclops ini apabila kita bisa mendapatkan blue buff, kita bisa menjadi lebih OP lagi, bro. Oke, kita kena ulti, kita tembak saja, dapat satu flame shot adalah penolongku. Untuk cara penggunaan flame shot pada hero Cyclops sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya, yaitu bisa lihat di pojok kanan atas lagi atau bisa klik di channel saya, yaitu lihat di playlist Cyclops ya, di situ judulnya sudah saya rinci. Oke, kita ultikan biar tidak bisa kabur. Oke, kita dapat, harusnya kita double kill, ternyata kena sampah ya. Agus. Oke, kita lanjut saja, ngapain juga nyanyi. Oke, kita lanjut ke sana, ternyata Harley-nya kabur ya. Oke, kita recall aja. Sudah sering saya jelaskan ya bahwa Cyclops ini adalah hero late game. Dia lebih ganas lagi apabila sudah di late game, dan itemnya yang sudah jadi apabila sudah mendapatkan HP regen atau konsentrat energi, dia bakalan lebih OP ya. Oke, kita kena geng, harusnya kita lolos ini, sudah jauh. Oke, seperti itu cara gunakan flame shot. Oke. Kita farming aja dulu. Ada di sini ada satu, harusnya dapat. Oke, kena ultinya, ternyata Lancelot-nya gugup ya. Oke, kita push ini aja, mudah-mudahan dapat ya. Oke, dapat. Kita ke bawah, kita nyoba ambil ini aja. Oke, sudah dapat, ternyata malah diambil sabernya ya. Gak masalah. Oke, kita sudah dapat konsentrat energi. Inilah item barbarnya Cyclops. Coba kita lihat, aduh, dengan kita aduh, apakah dapat atau tidak dapat. Kita coba pakai skill 2. Oke, ternyata kita bisa mega kill tanpa terasa ya. Oke, kita majuin aja, ternyata Odette-nya malah nggak jadi ulti ya, entah kenapa, panik mungkin dia. Oke, kita dapat satu lagi, harusnya kita dapat dua, tapi kita sudah kehabisan mana ya, Cyclops-nya sudah kehabisan mana. Kita tidak bisa. Oke, kita recall aja, kita ngisi mana saja, bro. Bukan berarti mana Cyclops itu boros ya, bukan. Sebenarnya karena cooldown reduction, yaitu cooldown dari skill Cyclops ini terlalu cepat ya, skillnya cepat dipakai, jadinya mananya tidak ngatasi ya, tidak cukup deres ketika kita menggunakan skill 2. Selesai tinggal 2 detik saja, kita sudah bisa pakai skill 2 lagi. Untuk oke, kita dapat monster kill. Untuk build-nya sebenarnya sepatu, biasanya saya pakai sepatu yang cooldown itu ya, sepatu cooldown reduction warna merah itu, biar cooldownnya lebih cepat. Habis itu kita pakai buku. Setelah itu buku, saya akan gunakan NOD ya, Necklace of Durance, apabila banyak yang kuat sedot darahnya lawan, apabila banyak yang spell farm ataupun yang regen HP-nya tinggi, apabila tidak ada lawan yang regen HP-nya terlalu tinggi, kita langsung pakai yang itu ya, Holy Crystal itu. Sudah cukup itu aja, sudah kuat. Oke, kita coba geng di sini, harinya dapat ya. Di sini ternyata kita tidak bisa dapat Harley ya,
ternyata kabur itu si Odette-nya. Di sini ada Lancelot malah meninggal sendiri. Odette-nya tadi ultinya ke Lancelot ya, keburu meninggal tidak jadi kena ulti. Saya pikir tadi malah ke Odette tadi ulti saya. Oke, kita clear ini aja, lawannya sudah tinggal, sudah pada hidup ya. Kita sembunyi di sini dulu. Holy Crystal sudah jadi, mungkin kita pakai item freeze ya, yaitu biar kita lebih aman lagi. Oke, kita ultikan, harusnya kita dapat legendary tanpa terasa. Inilah OP-nya Cyclops, bro. Cyclops memang mage yang OP tapi tidak banyak orang tahu, maka buru-burulah pakai. Karena sudah ada skinnya ya, mungkin bakalan kena nerf setelah skin nanti keluar. Oke, kita ternyata kita tidak bisa ya. Mungkin habis ini kita clear minion lawan terus ambil Lord ya, biar lebih cepat gamenya. Oke, sabernya sudah buka ulti, kita majukan saja. Ternyata sabernya mati sendiri di situ. Apakah kita bisa mendapatkan satu kill pada hero lawan? Ternyata kita yang kena ulti. Odette-nya datang, yaitu di sini ada. Oke, kita skill 2 ready, kita dapat satu. Di situ Harley-nya salah skill ya, malah skillnya menghadap ke belakang pokernya. Kartu Harley-nya kebalik. Oke, kita coba cari regen. Di sini kita ultikan saja. Kita ambil Harith-nya. Kita skill 2, ternyata kita sudah tidak cukup cepat ya, sudah disampas saja sama Argus-nya. Kita coba ambil blue buff ya. Cyclops ini memang hero yang paling cocok ya untuk pakai blue buff. Oke, biar cepat kita clear minion, habis itu kita ambil Lord. Teman kita sudah ngegeng ke atas ya. Harusnya di situ kita jaga yang lain ya, lain mid. Kita farming, kenapa teman kita tidak ada yang inisiasi untuk Lord? Kita kasih sinyal saja. Harley-nya kita ternyata tidak bisa ya. Harley-nya tidak mau maju. Oke, kita ultikan saja, kita ambil, kita freeze, iya, tembak saja, ternyata tidak nyampe ya, bisa menghindar Harley-nya. Jadi seperti itu, kalau kita mau counter Harley, ketika Harley-nya mau maju ya, ngeblink dan mau ngulti, kita ready-kan saja skill 2 nya biar Harley-nya kena damage dari skill 2 kita sendiri. Ketika Harley lempar pokernya, lempar kartunya, kita juga lempar ini skill 2 kita yang mengelilingi kita ini, biar regen HP kita juga nambah lagi. Sepertinya kita coba ambil blue buff dulu ya. Ini teman-teman kita kenapa tidak ada yang mau ambil Lord ya. Oke, legendary Lancelot-nya menjadi bulan-bulanan Cyclops di sini. Apakah ada yang maju? Ternyata tidak ada. Kita tidak bisa ya. Tidak ada yang berani maju. Jadi seperti ini, ketika skill 2 kita ready, kita pakai aja skill 2-nya kalau sudah delete gini. Kita pakai walaupun tidak untuk menyerang, kita gunakan untuk, ternyata kita kena shutdown ya. Oke, kita skip aja sambil menjelaskan.
bahwa ketika skill 2 kita ready, kita langsung pakai aja agar ketika ada lawan atau dari pihak musuh yang mau ngegank kita akan kena damage dari skill 2 kita, dan otomatis skill 1 dan ulti kita akan ngereset ya, cooldownnya bakalan lebih cepat. Di situ kita bisa kombokan dengan ulti ataupun skill 1 ya, biar tidak mudah digank Cyclops. Disitulah kekuatannya. Oke, sepertinya teman-teman kita pada war dan warnya kalah sepertinya. Atas itu Zilongnya sudah nge-push, kenapa tidak ada yang defend ya? Oke, nggak masalah, kita relakan saja tower atas, kita ambil lord biar kita bisa end. Tidak ada yang mau push, tower mereka masih tidak ada yang hancur ya inhibitornya. Oke, kita dapat lord, kita tunggu sini, siapa tahu ada lawan yang kesasar ataupun offset, tapi ternyata sepertinya sudah pada paham ya lawannya. Lawannya menunggu di base. Oke, tenang, kita clear minion. Sudah full slot ya, tinggal ramuan-ramuan saja ini itemnya. Oke, sudah kena ulti kita. Kita coba skill 1, tidak ada yang dapat. Flame shot juga tidak ada yang sekarat. Kita coba ke sini, ternyata kita sudah win. Seperti itu bro, kekuatan Cyclops kuat sekali. Oke, victory, kita dapat legendary, harusnya kita MVP ya. Kita sudah kill 13 dan baru mati 2, otomatis MVP. Oke, sekian dulu sobat untuk video kali ini. Salam Gamer Indonesia.